Kayak gini. Tau gak ini apa? Madam G, bahagiakan, sold out abis ini. Karena ini reviewnya akan bagus banget menurut aku ya. Dan dia kolaborasi sama Mr. Potato. Harganya cuma 30.000. Udah mau nangis gak sih? Terus aku pakai dua warna ya. Dua warna yang aku pakai itu yang original red, nih aku ombre di dalam. Terus yang bagian luarnya itu aku pakai yang hot pink. Cantik banget. Tapi beli aja tiga-tiganya. Ngapain beli dua doang, kan harganya cuma 30.000. Ini kalau bandel cuma 50.000, guys. Kalian dapat lipstick dan juga dapat Mr. Potato, ya kan? Jadi kalau kalian beli 3 Mr. Potato dan 3 lipstick, kalian cuma ngeluarin uang 150.000. Sekarang kita akan bahas dulu teksturnya ya. Teksturnya kayak gel. Aku bingung, bagus. Jadi dia gel texture gitu, kayak lip cream gel. Kalian suka gak sih? Lembab banget di bibir. Tuh. Ya kan? Kesannya kayak agak lengket, tapi ini tuh sebenernya kayak lebih ke plumpy hydrating gitu kalau menurut aku. Aku udah pakai ini kayak 20 menit, cuman kayaknya tuh, dia masih kayak transfer gitu ya. Tapi nggak hilang sama sekali juga di bibir. Aku pribadi lebih suka lip cream yang kayak gini. Karena ini enak banget dipakainya dan bikin bibir tuh kelihatan lebih full gitu. Jadi kalau kalian mau beli, ini sudah Tasya Farasya recommended ya. Nggak usah khawatir, aku suka banget. Karena sama sekali nggak bikin kering. Tuh. Ih, ada warna-warna lain nggak ya? Semoga nanti ada warna-warna lainnya.